أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita sambung sedikit lagi cara meninggalkan maksiat yang zahir, dosa telinga, dosa mata, ya, dosa tangan, dosa kaki, di dalam kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Kata beliau, dan apabila engkau tidak meninggalkan usaha, ya, meninggalkan, tidak meninggalkan usaha, maknanya kita tetap berusaha. Kita tahu Allah Ta'ala itu boleh dengan sifat pemurahnya boleh mengajar, boleh memberikan ilmu, ya, 'allamal insan ma lam ya'lam. Allah memang boleh mengajar manusia apa yang ia tidak tahu. Tapi walaupun begitu, kita tidak meninggalkan usaha. Ya tak? Kita tidak meninggalkan asbab, ya, asbab untuk mencari dan mendapatkan ilmu itu adalah tanggungjawab kita. Ya, adalah tanggungjawab kita. Jadi kita tidak meninggalkan usaha dalam mencari ilmu. Man salaka tariqan yabtaghi fihi ilma sahhallahu tariqan ila jannah. Siapa yang merintis dan menurut ke jalan untuk mencari ilmu pengetahuan, Allah akan permudahkan baginya jalan ke syurga. Jadi kita datang malam-malam berjaga, padahalnya dah mengaji dah lepas isyak, lepas maghrib mengaji lagi lepas isyak. Itu maknanya kita sengaja meneroka dan merintis kegelapan malam, ya, untuk mencari ilmu. Sahalallahu tariqan ila jannah. Allah mudahkan baginya jalan ke syurga. InsyaAllah mudah-mudahan. Ya. Jadi maknanya di situ kita tidak tinggalkan usaha dalam mencari ilmu. Bahkan kita tak akan kenyang. Al-mani la yashbi'ani talibul ilmi wa talibul dunya. Dua manusia yang takkan kenyang-kenyang. Satu talibul ilmi, yang kedua talibul dunya. Penuntut dan pencari ilmu, lagi satu penuntut dan pencari dunia. Tak ada kenyang-kenyang, ya? Kita takkan merasa cukup dengan ilmu. Kita takkan merasa cukup dengan ilmu, ya? Jadi dikata di situ, tidak meninggalkan usaha dalam mencari ilmu dan harta kerana bersandar kepada kemurahan Allah Ta'ala. Ya, maknanya kita yakin Allah itu maha murah, Allah boleh memberi ilmu, tapi itu bukan alasan untuk kita tidak berusaha. Jadi ini ada kaitannya dengan kalam zindiq yang malas, tak nak mengaji. Lalu dia kata, tak apa, Allah itu karim, kan? Allah itu akan mengajar, akan memberikan pengajaran dan ilmunya, kerana sifat Allah itu alam, sifat Allah itu yang maha berilmu, boleh memberikan ilmu. Memang kalam itu hak, tetapi kehendaknya batil. Kalam itu hak, tapi kehendaknya batil. Dipanggil kalamu, al-kalamu haqq yuridu bihil batil. Kalam itu betul, tapi kehendaknya tak betul. Kehendaknya dia malas nak mengaji. Kehendaknya dia malas nak mengaji. Lalu dia kata, Tuhan tu kan alam, Tuhan itu maha mengajar, Tuhan itu maha, maknanya memberi ilmu. Jadi tak pula, tak mengaji pun nanti Tuhan bagilah. Itu Tuhan boleh bagi, memang itu kalam hak. Tapi cara dia mengemukakan kalam itu, kehendaknya bukan betul.
kehendaknya dia untuk dia mencuai dan mengabaikan usaha sebenarnya. Ya, kalau bahasanya dipanggil teledor ataupun meneledori tanggungjawab. Ya, meneledori tanggungjawab. Itu bahasa Syed Naqib Al-Attas. Itu bahasa-bahasa enak. Jadi begitu. Ya. Maka katanya engkau tidak akan meninggalkan usaha mencari ilmu dan harta. Ya, al-manhumani la yashbi'ani talibu ilmi wa talibu dunya. Dua manusia yang tak akan puas, pencari ilmu dan pencari dunia, semata-mata kerana bersandar kepada kemurahan Allah. Kita tak akan, maknanya tawakal, dalam erti kata kita tak akan mengabaikan tanggungjawab. Dipanggil tawakal ni maknanya ialah mengabaikan tanggungjawab. Dipanjang gitu, tawakal. Biasanya tawakal itu betul. Ni tawakal. Tawakal ni maknanya dia maknanya main-main dengan Tuhan. Ya, dan dia tak mau bertanggungjawab. Ya. Maka begitu pula hanya engkau tidak meninggalkan berbuat bekalan akhirat kerana bersandarkan kemudahan, kemurahan Allah. Kan syurga Allah itu luas. Wa jannatin arduha samawati wal ard. Ya. Tak? Kan langit, kan syurga itu luas. Jadinya jadinya kalau beramal pun, kalau tidak banyak pun, tapi syurga itu luas. Kan boleh masuk lagi gitu. Kan boleh masuk lagi. Padahalnya dia lupa ayat tu tak habis. Iddat lil muttaqin. Orang yang bertakwa tu kena beramal. Tak apa katanya, syurga itu luas katanya. Wa jannatin 'arduhas samawati wal ard. Ya dah, langit syurga itu seluas-luas langit-langit dan bumi. Tak ada masalah, boleh masuk. Cakap tu betul, tapi niatnya tak betul. Niatnya nak meneledor tanggungjawab. Niatnya nak mencuaikan tanggungjawab. Ya dah, itu yang disebut sebagai kalamul haq wa yuridu bihil batil. Cakapnya betul, tapi niatnya tak betul. Ya? Niatnya dia nak melarikan diri daripada tanggungjawab beribadah, mencari bekalan akhirat, mencari ilmu. Maka janganlah engkau malas berbuat ibadah, kerana Tuhan dunia dan Tuhan akhirat itu satu. Ya, tidak terpisah di antara Tuhan dunia dan Tuhan akhirat. Jadi hakikatnya Allah Ta'ala dengan engkau dalam muraqabahnya tetap sama. Ya, memerhati Allah akan kita itu tetap sama keadaannya. Ya, disebut muraqabah. Ya, dan Tuhan itu maha pemurah dan maha mengasihani, baik di dunia ataupun di akhirat. Ya, di dunia dengan sifat rahmannya, akhirat dengan sifat rahimnya. Ya, kemurahannya tidak bertambah dengan ketaatan, betul. Ya, kekal abadi sampai bila-bila rahman Allah. Tidak pula akan bertambah, tidak pula akan berkurang dengan malasnya hamba-hamba, tidak akan bertambah dengan rajinnya hamba-hamba. Ya tak? Tak mungkin. Sebab dipanggil tanjizul qadim. Ya tak? Dipanggil tanjiz. Rahman Allah itu sifatnya qadim. Ya? Tidak akan bertambah dengan sebab taatnya kita, tak akan berkurang dengan sebab malasnya kita. Tak ada. Tak ada apa kesannya kepada Allah. Ya? Yang menerima kesan kita lah. Kalau kita malas, kitalah yang akan rasa gelisah. Ya, dan kitalah yang akan rasa tak selesa. Kalau kita rajin, kitalah yang akan rasa selesa, gembira dan tenang. Ya. Dan kemurahannya bahawa ia memudahkan bagimu jalan yang dapat menyampaikan engkau ke negeri yang kekal abadi. Ia mudahkan dengan mengurniakan engkau akal, dengan mengurniakan engkau wahyu, dengan menjadikan kejadianmu yang seimbang, dengan adanya perasaan, dengan adanya ruh. Maka itu adalah kemudahan-kemudahan yang Allah Ta'ala bagi kepada kita untuk kita pergi ke negeri yang abadi. Alladhi khalaqaka fasawwaka adalaka fi ayyi suratim ma syaa'a rakkabak. Ya, Allah jadikan kita. Alladhi khalaqaka fasawwaka, dan ia sempurnakan kejadian. Ya, maknanya Allah Ta'ala sempurnakan. Thumma hada, Allah bagi petunjuk kepada manusia. Itu semua bagi memudahkan jalan untuk sampai ke negeri yang kekal dan abadi yang disebut sebagai baqa. Alasan. Sila, Tuan Haji.
Jadi kita jauh ni daripada Sabah untuk pisan kepada Cik Bumi. Ahlan sahab. Cik Azam ya? Yes, sahab. Jadi artinya di situ bahawa kita dijadikan dan kemudian disediakan prasarana. Ya tak? Maknanya Allah Ta'ala jadikan khalaqaka fasawwaka. Lalu Allah Ta'ala sempurnakan kejadian kita. Prasarananya, kejadian kita itu seimbang. Prasarananya, kita dikurniakan akal. Prasarananya, kita dikurniakan nabi-nabi. Prasarananya, wahyu Allah dan kalamnya bersama kita. Ini semua memudahkan untuk kita pergi ke negeri yang abadi. Tak ada alasan untuk kita menyatakan bahawa kita dijadikan sia-sia terabai. Apa hasibatum annama khalaqnakum abatha? Adakah kamu menyangka kamu dijadikan sia-sia dan terabai? Wa annakum ilaina la turja'un, dan kamu merasakan kamu itu tidak akan dikembalikan kepada Allah. Ya. Hakikatnya Allah telah menyediakan segala-galanya. Ya. Inna hadainahu najdain. Kami dah bagi dia kepada dua jalan. Ya. Imma syakira wa imma kafura. Dia pilih jalan nak bersyukur ke ataupun pilih jalan nak kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang penuh dengan segala kenikmatan dan kebahagiaan dengan syarat engkau mampu bersabar. Menahan, ya, menahan syahwatmu untuk beberapa hari yang sangat sedikit sekali. Kan kita dah baca sebelum ni, al-kayyisu mandana nafsa wa alima wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik, orang yang sentiasa mengkritik dirinya, orang yang sentiasa mencari aib dirinya, yang mencari kesalahan dan kelemahan diri, bukan mencari kesalahan kelemahan orangnya. Tidak. Orang yang kayyis, kata Nabi, al-kayyisu ialah orang yang dana nafsu. Dia kritik diri dia, dia tegur diri dia, dia muhasabah diri dia. Wa amila lima ba'dal maut, lalu beramallah ia daripada kritikan-kritikan itu, maka dia mengurang langkah untuk beramal. Ya tak? Untuk berdepan dengan hari selepas kematian. Wal ahmaq, kata Nabi, orang yang bingung, orang yang tengin. Tengin ni cakap perah. Ya tak? Orang yang bodoh, manittaba'a nafsahu hawa. Ya tak? Siapa yang ikut, ya, siapa yang ikut nafsunya kepada kerendahan. Ya tak? Siapa yang ikut nafsunya, dirinya kepada kerendahan. Hawa nafs. Hawa itu maknanya kerendahan. Ya, dia sanggup jadi asfala safili, serendah-rendah. Ya. Kedudukan dan martabat lantaran dia membiarkan nafsu menguasai dirinya. Ya tak? Kita dah baca sebelum ni bahawa, bukan baca ya, kita dah bicara sebelum ni bahawa nafsu dengan kita sebenarnya ia adalah fitrah kalau dikawal, fitnah kalau dibiarkan. Ya tak? Dia adalah fitrah kalau dikawal, fitnah kalau dibiarkan. Maka secara analoginya, secara perbandingannya, dalam kitab tasawuf dia kata macam kita dengan kuda. Kalau kita pegang talinya, kita bawa kuda tu. Kalau kita biarkan talinya, kuda bawa kita. Ya. Kita dengan nafsu tu begitu, ya. Kalau kita pegang tali kuda itu, kita bawa tu, bawa kudanya. Tapi kalau sekiranya kita lepaskan dia, ha, kuda bawa kita. Ha, ini yang kita kata bahawa betapa apabila dilepaskan tanpa dikawal, ha, itu yang membawa kepada kita kata amarah bisu, yang sangat mengajak kepada kejahatan. Ya. Ha, sebab itulah maka dikatakan di sini bahawa kita disuruh mujahadatun nafs. Ya tak? Kawan untuk beberapa ketika, hari yang sangat sedikit. Pengarang di sini sebut kehidupan kita ini beberapa hari yang sangat sedikit. Ya tak? Ayyamun ma'dudat. Bukan lama sangat. Saya dulu umur 25, sekarang dah 52. Ya tak? Nanti
saya umur 62, dulunya 26. Ya, nanti umurnya dulunya 27, sekarang dah 72. Ha. Jadi bukannya lama ya dah. Gambar kita ngayuh bersika tu ada lagi ya dah zaman sekolah kan. Gambar kita ngayuh bersika tu ada lagi. Ya. Ha, gambar ada remos tu ada lagi kan. Ha. Tapi sekarang dah tak ada remosnya kan. Sudah banyak tak ada rambutnya kan. Sudah banyak tak ada rambutnya kan. Kalaupun ada putihnya lagi banyak daripada hitamnya. Jadi in hiya illa hayatuna dunya. Ya tak? Hanyalah kehidupan yang dikatakan mata'ul ghurur. Keseronokan-keseronokan yang menipu daya. Ya tak? Jadi dikatakan di sini bahawa maka inilah kesudahan daripada kemurahannya. Kesudahan daripada kemurahan Allah. Allah yang mulia, Allah yang pemurah tadi mengurniakan kepada kita kehidupan dengan segala prasarananya, ya. Maka manusia itu disuruh supaya cuba mengawal prasarana, ya, dengan keadaan penggunaannya yang terkawal. Jangan prasarana itu sampai hilang kawalan sehingga akhirnya merosakkan manusia itu. Rupanya nafsu itu adalah prasarana. Ya, nafsu itu adalah prasarana kehidupan. Di mana dengan nafsu lah kita makan, kita berjalan, ya tak? Kita bergaul dengan nafsu lah. Kita membina, kita memerintah dengan nafsu lah. Tetapi biarlah terkawal menjadi mutmainnah, ya tak? Menjadi nafsu yang tenang. Ya, biarlah boleh dikritik sebagai lawamah. Fala uqsimu bin nafsin lawamah, iaitu yang mencela diri, yang mengkritik diri, yang muhasabah diri. Jangan asyik mencela orang lain, ya tak, muhasabah orang lain, lupa nak muhasabah diri. Ha, jadi ini maknanya kita kata bahawa prasarana ini dipelihara, jangan sampai ianya disalahgunakan. Maka tangan, kaki, mulut, apa semua adalah prasarana yang kita baca sebelum ni. Ya tak? Termasuklah nafsu, kemaluan, termasuklah tangan, kaki, telinga, mata, itu semua prasarana. Maka digunakanlah, ya tak? Sama-sama kita gunakan untuk menghampirkan diri kita menjadi muqarrabin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tuan-tuan dan puan-puan, di Bandung itu ada satu yayasan Darut Tauhid. Dia di situ dia tahajudnya setiap malam Jumaat satu juzuk. Mereka berhimpun di yayasan itu, ya, di masjidnya, dan melimpah sampai ke jalan-jalan. Ya, maknanya setiap malam Jumaat maka mereka akan bertahajud satu juz. Kita akan minum satu juz. Tidak bertahajud satu juz, kita hanya minum satu juz. Ya dah. Jadi maknanya di situ bagaimana suasana itu sebenarnya mendorong kita untuk kita cuba ambil iktibar daripada situ, bagaimana untuk mujahadah, ya, bagaimana untuk mujahadah. Barangkali kalau sendiri tak upaya, tahajud tak ada, terkejut je yang banyak, ya tak? Aha, jadi kalau dah beramai itu barangkali ya ada kekuatan. Jadi kita kena bina kekuatan itu beramai-ramai. Alaikum bil jamaah, ya, alaikum bil jamaah. Hendaklah kamu maknanya bentuk kekuatan dengan collectiveness, maknanya secara berjamaah, ya. Katanya apa di sini? Maka janganlah engkau berbisik dalam dirimu dengan lamunan dan angan-angan, berasa-rasa diri hebat, ya, tamanna 'ala Allahil amani. Ya, orang yang bodoh itu ialah orang yang mengikut kerendahan nafsu. Dan tamanna adallahil amani, berangan-angan yang dia mempunyai tempat dan makam yang mulia di sisi Allah, kedudukan yang luar biasa, ya, barangkali wali. Dia berasa dirinya wali, kan? Dia berasa dirinya susahlah nak cari macam dia, ya. Barangkali kalau dia tidak ada 20 tahun lagi baru ada muncul seorang sumpah mudin. Jadi jangan ada ujub seperti itu, kan. Sebab itu Nabi kata thalathu muhlikat, tiga perkara yang membinasakan, antaranya ialah i'jabu kulli dhi ra'yin bi ra'yih, ta'ajubnya seseorang dengan dirinya dan dengan pendapat dia je. Dia langsung dia bagi peluang
orang lain bagi pandangan tentang diri dia dan tentang sesuatu. Yoi, dia kira diri dia saja. Ya, sebab itulah maknanya kita jangan binasakan diri kita dengan angan-angan, dengan lamunan kosong. Dan hendaklah engkau mencontohi kesungguhan orang-orang yang mempunyai kepandaian, hikmah, anbiya, as-salihin. Ya, Allahu Akbar. Yang ini kita kata mencontohi, tashabbuh, ya, bis-salihin. Ya tak? Tashabbuh bis-salihin. Kita mencontohi dan menyerupai diri kita dengan salihin, dengan anbiya was-salihin. Jadi katanya mencontohi itu dengan bersungguh-sungguh. Sebab itu dikatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh pada jalan kami, kami akan tunjuk jalan-jalan. Kalau tak bersungguh-sungguh tak nampaklah. Ya, kalau tak bersungguh-sungguh tidak nampak. Ha, sebab itulah makanya kita tu perlu diprogramkan. Ya. Diri kita ini perlu diprogramkan, perlu ditarbiahkan. Perlu ada murabbi, bukan hanya murabba. Murabba ni jam. Orang Arab sebut jam, nenek ke apple ke murabba. Jadi kita ini kena ditarbiahkan ada murabbinya, bukan murabba. Murabba ada belakang di rumah. Jam neneknya, jam limau, ada. Masalah murabbi yang tak ada. Yang mengasuh kita, ada, mengikut suatu asuhan dengan dia punya skimnya, dengan dia punya latihannya, dengan suasananya, dengan dia punya programnya. Itu yang dikatakan suluk. Orang Melayu kata solo. Bunyi solo ke macam colo, ya. Macam bunyinya, ya. Sebenarnya suluk itu suatu program latihan yang agak intensif juga, ya, untuk berpuasa, untuk uzlah, untuk maknanya ada dos zikir yang mesti dilalui, ya. Tapi jangan sampai mengabaikan yang wajib. Udahlah tak pergi sembahyang Jumaat kata, ya, suluk lalu tak pergi sembahyang Jumaat. Ataupun tiba-tiba musuh sampai, Tatar sampai, Mongol sampai ke abad, ke kerajaan Abbasiyah. Oh, dia tetap juga dengan suluk dia. Musuh dah sampai ke sempadan, kamu nak suluk apa lagi? Ya, ketika itu terlibat di medan perang itu sebahagian daripada suluk. Ya, sebahagian daripada suluk. Jadi maknanya di situ ikhtiar dan usaha, kesungguhan, hikmah, ya, al-anbiya was-salihin dalam soal mujahadah. Allahu akbar. Nabi bengkok kakinya kerana solatnya, kita bengkok kakinya kerana makan duriannya. Kita bengkok kakinya kerana gautnya, ada kan? Nabi bengkok kakinya kerana, ya, kita kata tahajudnya. Ya Allah. Jadi di situlah, ya, kita, ya Allah. Ya. Sebab itulah solihin, ya Allah, ya, lain makannya. Kurang, ya, makannya sikit, bukan sikit-sikit makan, ya, tak? Dia makan sikit-sikit, kita sikit-sikit makan, ya, tak? Jadi maknanya kalau hadis Nabi menyatakan bahawa seburuk-buruk karung yang kita isi penuh ialah perut. Ya, tak? Seburuk-buruk karung di dunia ini yang kita isi sepenuh-penuhnya adalah perut. Sebab itulah Nabi suruh kita supaya berhenti, ya tak? Sebelum kenyang. Susah, ya, nak berhenti sebelum kenyang, ya tak? Kadang-kadang ini kurang difahami, ya, kurang difahami. Bahkan kita pula yang memunjuk-munjuk, kita pula yang mendorong-dorong begitu, ya. Untuk supaya jangan berhenti. Cepatlah berhentinya. Tambah lagi, ya. Malu sih, ya. Malu saya masa masa Profesor Dr. Harunuddin datang kemari sempena majlis Darul Syifa' itu, ya tak? Kebetulan saya sekali melayan makan tu, tiba-tiba saya sebut Allah Doktor, ya tak? Apa je lauknya, makan pun tak kenyang, ya? Tiba-tiba Dr. Harunuddin kata, siapa suruh makan sampai kenyang? Siapa suruh makan sampai kenyang? Dah terdiam saya, kan? Dah terdiam sungguh lah. Siapa suruh makan sampai kenyang?
Tapi itulah, kita telah membiasakan sesuatu sehingga kita kata apa cepat sangat berhenti, tambah lagi kan. Jadi akhirnya bukan makan sikit-sikit, bukan makan sikit-sikit. Jadi akhirnya kita tak upaya nak bersungguh-sungguh sebagaimana sungguhnya ambiyah was-salihin. Ya, Allahu akbar. Ya, Allahu akbar. Sebenarnya berat. Berat tu saya sendiri pun rasa berat. Sebab apa? Sebenar-benar pemimpin itu kamu kena lihat perutnya. Ya, sebenar-benar pemimpin itu kamu kena lihat perutnya. Yakni pemimpin al-anbiya perutnya kempis. Bukan perutnya besar. Ya, bukan perutnya besar ya. Tapi kita di Malaysia ni begitulah. Ya, negara yang makmur begini ya, sehingganya seanikanya kita makan. Ya tak, seanikanya kita dapat makan ya. Jadi memang sukar nak mujahadah. Memang sukar nak mujahadah. Jadi katanya di sini bahawa jangan engkau mengharapkan menuai buah yang tidak engkau tanam. Kalau tidak ada mujahadah, bagaimana nak dapat maqaman mahmudan? Bagaimana nak dapat kedudukan yang terpuji? Kalau asyiknya kenyang, asyiknya tidur, ya tak? Asyiknya bicara, kurang diamnya, ya tak? Kurang jaganya, ya? Kurang makannya, kurang laparnya, ya tak? Ya, kurang laparnya. Yang banyaknya kenyang, bahkan sudah kenyang makan lagi. Sudah kenyang makan lagi, jadi ya Allah. Bagaimana kita nak merasai nikmat? Ya tak? Bagaimana kita nak merasai nikmat iman? Bagaimana nak merasai nikmat ibadah? Perutnya kenyang, ya tak? Bicaranya tak menentu, ya tak? Anggotanya seenaknya dilihat ke sana kemari dan mendengar yang itu dan ini. Bagaimana kita nak mengharapkan menuai buah yang tidak kita tanam? Ya. Mudah-mudahan Allah memberi cucuran rahmat. Itu bukanlah kita nak cuba tawakal. Cuma kita itu, walaupun kita sedar yang kita itu dengan serba lemahnya, kita mengharapkan rahmat Allah. Inna rahmat Allah qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah itu hampir kepada orang yang berlaku ihsan pada diri dia, iaitu dia cuba angkat martabat diri, cuba perbaiki, cuba ada peningkatan, cuba ada pertambahan imannya, ilmunya, amannya. Itu adalah yang dikatakan orang yang muhsinin. Maka inna rahmatullah qaribun minal muhsinin. Ya. Mudah-mudahan Allah memberikan ampunan ya kepada orang yang rajin berpuasa. Ya, rajin sembahyang, rajin berjihad, rajin bertakwa. Ya, sebab itu kalau kita tengok ya, dalam konteks ini, kalau kita tak dapat semua, jangan tinggal semua. Ma la yudraku kullu la yutraku jullu. Sesuatu yang kita tak dapat semua, jangan kita tinggal semua. Tengok di sini ya. Kalau ikutnya itu rajin puasa, rajin sembahyang, rajin jihad, rajin banyak ni. Tapi jangan dengan sebab kita kata susahnya nak memenuhi segala-galanya, terlalu ideal kata kita ya. Lalu ditinggalkan semuanya. Ya, tinggalkan semuanya. Oleh kerana itu, kalau tak dapat semua, jangan tinggal semua ya. Ya, ma la yudraku kullu la yutraku jullu. Sesuatu yang tidak dapat semua, jangan ditinggalkan kesemuanya. Ada orang yang mungkin tidak kuat puasanya, tapi kuat jihadnya. Ya, teruskan. Ya, teruskan. Ada orang yang barangkali tak kuat solatnya, tapi barangkali kuat sedekahnya. Teruskan. Ya. Jadi mudah-mudahan dengan rahmat Allah tadi, ya, kita akan dicucuri dengan kasih sayang ya, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah proses untuk kita meninggalkan maksiat dengan melakukan ketaatan-ketaatan. Wa atbi'is sayyi'atan hasanata. Ikutilah kejahatan dengan kebaikan. Tampuha, nescaya kebaikan itu akan menghapuskan kejahatan-kejahatan. Ringkas kata. Ya. Tak jam kita. Ringkas kata. Ya, kita baca sikitlah ringkas kata itu supaya kita wakaf dengan wakaf yang hasan. Peliharalah anggotamu yang zahir atas dasar syukur nikmat ya. Maknanya kan anggota ini Allah kurniakan sebagai prasarana. Makanya kita kena jaga sebab itu tanda syukur nikmat. Jadi tak maunya kita buat kenduri syukur
tapi tak jaga anggota zahir. Ya, tak jaga anggota zahir. Kunduri apa tu? Kunduri kesyukuran katanya. Tapi anggotanya tidak dijaga, ya tak? Buat kunduri syukur. Matanya liar. Untuk melihat siapa yang datang, kunduri syukur. Ya tak? Jadi pelihara anggota yang zahir daripada maksiat zahir yang telah disebutkan sebelum ini. Ya, maksiat mata, maksiat telinga, maksiat tangan, maksiat kaki. Dan ketahuilah bahawa perbuatan anggotamu yang zahir itu hanyalah timbul dari arahan yang datang dari dalam hati. Ala inna fil jasadi mudghah. Ya dah, kata Nabi, jaga-jaga, waspada, perhatikanlah. Ya dah, sesungguhnya pada jasad itu ada seketul daging. Ya dah, idza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau baik seketul daging itu, baiklah yang lain, ya, jasad yang lain. Wa idza fasadat fasada jasadu ala wa hiya qalbu. Ya, jadi qalbu inilah yang sangat-sangat penting, kerana yang di luar itu, ya, yang di luar itu adalah merupakan pantulan daripada yang di dalam. Maksiat yang di luar ni puncanya daripada batin yang tidak suci, yang disebut sebagai mengotorinya. Ya, wa qad khaba man dassaha, maka rugilah orang yang mengotorinya. Ya, jadi hati ini adalah merupakan suatu, maknanya kita kata suatu yang sangat penting untuk kita bersihkannya, supaya akhirnya bersihlah anggota batin kita daripada maksiat. Artinya apa? Kalau anggota bersihlah anggota zahir kita daripada maksiat. Kalau anggota zahir penuh dengan maksiat, maknanya hatinya lalai, hatinya leka, hatinya tidak ada muraqabah. Ya tak? Ya? Hatinya tidak ada muraqabah. Jadi itu masalah kita. Jadi makanan hati ni kena ada. Ya, jaga, kemudian proses bersihkan, kemudian masukkan yang positif, takhliyah dan tahliyah. Kemudian makanan bagi hati dengan zikirnya, dengan baca Qurannya. Yang itulah yang kita lalui saban hari, ya. Tetapi persoalannya bukan apa, kadang-kadang penghayatannya kurang. Kita amalkan segala zikir, segala bacaan Qurannya, tapi penghayatannya kurang. Zikir tu zikir, tapi matanya tak ke mana, hatinya tak ke mana, ya tak? Ketika mana dia menyebut Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam tu, tapi matanya tak ke mana, hatinya tak ke mana. Sedangkan zikir itu maknanya luar biasa. Wahai Tuhan, engkaulah yang maha sejahtera, daripada engkaulah kesejahteraan, kepada engkaulah kembalinya kesejahteraan. Fahayyina ya Rabbana bisalam, hidupkanlah kami ya Allah dengan kesejahteraan. Wa adkhilna jannah, kalau kami mati masukkanlah kami ke dalam syurga. Jannata darussalam, negeri yang penuh kesejahteraan. Jadi masa kita sebut Allahumma antas salam tu, hati itu ke mana? Ya tak? Mata kita ke mana? Perasaan kita ke mana? Ya? Yang kadang-kadang kita berapa masa sebut Allahumma antas salam, antas salam tu, kita tengok ada orang baru ke tak ada. Sebab kalau ada orang baru ni, artinya ada penuh yang arwah malam ni, kan? Jadi kalau ada orang baru, ada kenduri arwah, ya. Maksudnya ada kematian, bila ada kematian. Jadi yang tak pernah datang ke masjid datang. Jadi bila datang tu, itu besar. Malam ni ada. Jadi kita pun pelik, asyik orang mati kita kira nak makan. Nah, ya. Sebab itu kata Ustaz Amrah, kalau tanam jagung kena tunggu 2 bulan baru boleh makan. Ada. Kalau tanam, maknanya kalau tanam mempelam, tunggu 2 tahun. Kalau tanam orang, malam itu je kita makan, kata ya. Malam itu je kita makan. Jadi kalau nak cepat makan, tanam orang, kata je. Kita ni pun pelik, ya tak? Asyik orang mati kita makan. Jadi kenduri arwah ni berdapat dari mana kita tu tak tahu. Kenduri arwah ni sebenarnya orang Cina. Sebab apa? Bila kita makan dekat kematian tu, maka katanya arwah semua datang makan sekali dengan kita. Itu yang kenduri arwah tu. Jadi sebenarnya kita banyak buat benda yang tak kena, ya tak? Sebab itu kita kena membetulkan benda yang biasa, seterusnya membiasakan benda yang betul, ya.
sehingganya rasa pelik kalau tak buat kenduri malam tu. Tak ada kenduri. Kenapa? Kan kematian pagi tadi. Jadi standardnya ialah ada kematian mesti ada kenduri. Lepas itu tunggu pula tu. Dah habis makan, tunggu lagi. Apa tunggu? Kau ada dah cuci-cuci mulut tak? Ya Allah. Luar biasa. Luar biasa. Jadi hati ni kena bersihkan. Ya, hati adalah tempat dosa dan pahala bertarung. Ya tak? Itu selalu kita dengar kan? Ya, hati adalah tempat dosa dan pahala bertarung. Ya. Jadi sebab itu ada wirid, ada zikir. Tapi masalahnya penghayatannya kurang. Itu yang tak ada kesan tu. Maka terdedahlah kita kepada maksiat zahir. Ya. Dan apabila engkau bermaksud memelihara segala anggotamu yang zahir, maka mulakanlah dengan kita islah hati kita. Dengan takhliyah wa tahliyah. Takhliyah tu buang yang kotor, tahliyah tu masuk yang bersih. Ya, buang mazmumah masuk mahmudah. Buang kufur masuk iman. Buang ghaflah masuk zikir. Ya tak? Buang yang lalai masukkan zikrullah dalam. Buangkan kebesaran makhluk masukkan kebesaran Allah. Ya tak? Jadi proses takhliyah wa tahliyah ini macam kita juga cuci kereta. Kena cuci yang kotor tu dulu. Itu baru datang sabunnya. Ya, baru datang maknanya kebersihannya. Mana mau sekali? Tak maunya. Ya tak? Jadi begitulah. Jadi dikatakan inilah yang dinamakan sebagai takwa batin. Dan hati yang ada di dalam dadamu itulah yang dinamakan dengan mudghah. Ya, dengan mudghah. Ya, yang apabila ia baik maka akan baiklah seluruh anggota. Dia mudghah ni stage yang keberapa? Setelah nutfah, alaqah. Selepas alaqah, mudghah. Mudghah ni ialah sebesar saiz yang boleh dimamah. Itu mudghah, ya tak? Alaqah ini seketul daging yang melekat pada rahim. Ya. Itu dipanggil sebagai alaqah. Alaqah. Ya tak? Alaqah. Dia melekat dan tergantung. Mudghah ialah daging yang boleh dimamah. Jadi bagaikan, ya, bagaikan satu, ya, satu makna kita kata sebenarnya di situ bendanya abstrak. Hati ini abstrak sebenarnya. Ya, hati ini sebenarnya bukanlah bagaimana yang disebut anggota kelihatan itu. Ya dah, hati ini abstrak, ya. Tapi untuk memudahkan faham, punca yang jasad dan anggota zahir ini jadi maksiat ini daripada hati yang kotor, hati yang lalai, hati yang tidak bersama dengan Allah, yang apabila ia baik akan baiklah seluruh anggota, rosak maka rosaklah seluruh anggota. Kebersihan hati itu dicapai melalui muraqabah. Ya tak? Kataan muraqabah daripada raqib. Raqib tu mana perhati. Ya tak? Tengok dan hintai. Maknanya sentiasa merasa kita dilihat, merasa kita diperhatikan. Itu adalah dipanggil muraqabah. Atas lagi mukasyafah. Ya tak? Atas daripada muraqabah ialah mukasyafah. Ya. Ketika itu maka tidak ada yang dilihatnya melainkan Allah juga. Ya, tidak lagi dia nampak. Dia tak nampak dah kaun, dia tak nampak dah khalq. Ya, dia tak nampak dah makhluk. Yang dinampaknya khaliq. Ya, yang dinampaknya mukawin. Bukan kaun. La tarhal min kaun ila al-kaun, walakin al-har min kaun ila al-mukawin. Jangan kamu pindah daripada alam ke alam, makhluk ke makhluk. Bahkan pindahlah daripada makhluk ke khaliq. Ya, pindahlah daripada makhluk ke khaliq. Contoh beginilah. Sahabat-sahabat kan muhajirin. Berpindahnya daripada Mekah ke Madinah itu bukan kerana dunia, tapi kerana Allah wa Rasul. Ya tak? Faman kanat hijratu ilallahi wa Rasul. Ini dikatakan hijrah min kaum ilal mukawin. Maknanya dia berhijrah daripada makhluk kepada khaliq. Jadi kita khuja buat kita rob itulah. Kita jangan buat kerana kaun, kerana makhluk. Ya, kita buat ini kerana mukawin, iaitu kerana khaliq. Ya, kerana Allah SWT. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam ilmu tasawuf dia pencapaiannya, sasarannya tinggi, jauh ke depan. Sehingganya
sasaran syurga itu pun masih lagi makhluk. Ya, dalam ilmu tasawuf sasarannya adalah Allah. Sasarannya adalah keridaan Allah, bukan syurga. Sebab kalau sasarannya syurga, masih lagi makhluk. Kita berbuat itu bukan kerana makhluk. Kita berbuat itu kerana Khaliq. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Semata-mata kerananya, bukan kerana syurga. Tetapi bila sudah dapat keredaan Allah, syurga lah. Yang hendak tu paling penting, nas'aluka ridaka. Kemudian barulah jannah. Ya, sebenarnya bila dah dapat keredaan Allah, dapat dah syurga. Sasarkan keredaan Allah itu, ya, bukan syurga. Sebab kalau kita masih lagi sasarkan syurga, kita masih berpindah daripada kaum ilal kaum. Kita masih berpindah daripada makhluk ke makhluk juga. Sedangkan kita, yang kita cari bukan makhluk, yang kita cari lebih tinggi daripada makhluk, iaitu Khaliq. Itu sasaran tasawuf itu tinggi, ya? Pencapaian kehendaknya itu tinggi. Supaya memang kita buat itu kerana Allah semata-mata, ya? Bukan kerana kesedapan-kesedapan yang sifatnya makhluk. Jadi proses itulah, ya, proses itulah yang perlu dilakukan. Yang kita selalu sebut ia sebagai suluk. Orangnya salik, ya, orangnya salik. Maka di sana salikin. Sebab itu ada kitab namanya. Inilah dia jalan-jalan untuk menjadi orang yang salikin, ya, orang yang merintis jalan menghampirkan diri kepada Allah. Maka akan lalui aqabat, akan lalui aqabah, gunung yang tujuh, ya tak? Yang pertama sekali gunungnya apa? Taubat pun tak ada. Aduh, ya tak? Gunung yang pertama tu taubat pun tak ada. Itu yang penting. Tak lalu lagi gunung itu. Ha, taubat pun ada pun taubat sambil belacan, sambal belacan. Pedas, ya tak? Kemudian colik lagi. Berapa kali ngedit tapi nyolik juga, ya tak? Taubat kita, taubat yang ada, taubat sambil belajar, ya tak? Ngiling-ngiling, ambil lagi. Ngiling-ngiling, ambil lagi, ya tak? Itu yang letih, ya Allah, ya tak? Tak usah cari orang lain lah, kita cari diri kita lah, ya tak? Ya? Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah. Balil insan ala nafsihi basirah, ya? Bahkan manusia itu dia lebih kenal diri dia, tak usah orang lain. Dia lebih tahu apa yang ada dalam diri dia. Walau alqa ma'adhira, walaupun dia cuba memberikan alasan-alasan, keuzuran-keuzuran, dia sebenarnya lebih tahu siapa diri. Ya, itu kedudukan kita. Ya, kedudukan kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad.